ini dia punya ni bang, Milo deh. Ya, ini Milo. Milo, Milo itu memang enak banget, apalagi yang Milo Malaysia itu memang enak guys. Melekat-lekat guys. Wah, serius sedap. ABC. Bismillahirrahmanirrahim, penuh sangat. Bang, ngiler bang. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, ada sebuah requestan nih daripada teman-teman sekalian, yaitu viral ABC Milo kepal bonet kereta. Ada lagi ke harga murah macam ini lagi ya? Oh my god, ini daripada FS Channel. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Ini Abang Mi tengah makan nih guys ya. Oh my god, sedap kali ni. Oke, okay, jom kita tengok videonya guys. Let's go. Melekat-lekat guys. Oh, kental. Wah, sekali. Serius sedap. Gila. Kalau kental gitu mah. Hai, assalamualaikum semua. So, hari ni saya ada dekat Seksyen 19. Okey, korang tengok ni jalan Seksyen 19. Tak ingat okay. Jalan apa, tapi dekat sini ada sekolah menengah. Nampak tak? Sekolah menengah Seksyen 19. Okay, oh. Ada seorang abang ni, dia jual ABC Madu Borneo. Okay. Dan ais kepal pekat leleh. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Okay, jual ya. ABC dengan ais kepal bang. Aha. Kalau saya nak request buat 3 boleh bang? Boleh. ABC ke Milo kepal? Oh, kalau macam tu ABC 2, Milo kepal 2. Orang sekarang dah pakai elektrik lah bang. Sebab tu kita ABC kampung-kampung boleh kan? Ni cincau. Sebab kita tak pakai cendol. Sebab ni ABC, kita tak pakai cendol. Ni jagung. Ni ABC style apa bang? Ini kita punya style kampung lah. Style kampung kan? Yang abang tulis ni Borneo abang orang Sabah? Saya asal Sabah. Asal Sabah. Ada sirap. Oh, sirap. Nampak menarik ya bang. Terus. Anak orang bang? Ada 2 orang. 2 orang? Buka daripada pukul berapa bang? Selalu je pukul 12 lah. Pukul 12 sampai? Sampai habis lah ni. Sampai habis? Sampai habis. Biasa berapa bekal bang dapat? 50 sehari ada? Lebih? Tengok ni, kadang selalu ni kadang dua bekal ni kan. 2 bekal ni banyak ni. 100 lebih ada ni. Macam kita mancing lah. Kalau rezeki ada bagus, alhamdulillah. Kadang nampak abang seorang je? Kadang seorang. Kalau dia punya time jaga mak kat rumah kan. Enak. Gini-gini sebab mak sakit. Oh, ditambah es lagi. Ya kadang-kadang dia itulah kadang-kadang pada berdus tu. Hah? Mula berdus. Oh pula. Dia terlebih ya. Mau madu. Ha, enggak. Macam ni kan terlebih ni. Sekarang baru kita buat kilo kepal. Dekat sini dah berapa tahun? Kalau dekat sini sebelum ni adik saya kat sini. Lepas tu adik saya dah tak ada. Kat sini ya. Buka pula kan. Tapi ini dia punya ni bang eh. Milo dia. Ya, ini Milo dia. Yang tu buat kat rumah bang. Ni Milo. Bukan kena masak dulu. Oh, kena masak dulu kan? Selalu saya jumpa orang tabur je terus. Ni kita dah siap kan. Dia ada pilihan macam dulu kampung-kampung kan kita bagi koko crunch dengan kacang halus lah macam ni. So ni nak topping apa dia? Kacang ke atau nak campur? Boleh campur lagi baik. Campur lagi bagus kan? Dia kalau yang modern punya macam-macamlah dia punya ni kan. Campur. Kalau kampung-kampung ni station ni lah. Berapa ringgit emang dulu? Sama. Dia sama harga je. Sama 3.5. Korang tengok ni. Milo kepal. Oh, nampak sedap eh. Oh, memang tak sabar sangat nak rasa macam mana. Rasa dia. Okey, ada topping kacang dengan koko crunch. Okey, ni pula ABC. Oh, bawah dia tu banyak oh. Banyak isi dalam. Ada kacang, macam-macamlah ada. Kacang merah, kacang ni, ada lengkung. Memang nampak menarik ah. RM3.5 aja korang boleh datang support. Boleh. Abang belanja. Okey. Ni ada satu. Ini. Siapa? Okey. Memang tak pernah buka kemah apa? Tak pernah sebab kita memang style cardboard punya kan. Dia punya apa nama orang panggil? Dia punya ciri-ciri style kampung lah. Yalah.
Lagi satu mudah sikit bang. Mudah-mudah sikit. Tak payah bawa turun barang. Hujan tutup terus. Haa, hujan tutup terus. Mula-mula saya beli dulu pakai Satria tau. Oh dulu? Haa, mula-mula sekali. Lagi saya tu. Buka ni, kena bongkar kan. Inilah dapat hasil belian ni kan. Oh, dari maksudnya daripada abang niaga ya, dapat beli AD Resort ni? Haa, daripada Satria tu tukar pergi sini kan. Ke ada kereta lain buat jalan-jalan? Haa, untuk kereta lain ada lah insyaAllah. Kereta ada lah. Ni memang buat peniaga lah. Haa, memang buat peniaga. Tapi ni mudah, barang boleh isi banyak. Haa, dia luas lah. Tak apa kak, dah ada yang belanja ni. Tak apa kak, hari ni. Okay. Tak apa. Hari ni saya belanja. Haa? Eh bang, tak apa. Ni pun saya belanja bang. Belanja juga lah. Haa. Dah ambil dia, ambil dia, ambil dia. Haa. Dia belanja. Betul. Betul, betul. Terima kasih, Wah. Tapi ni abang modify ke apa ni? Tak modify kan, lah, ceritanya. Tak, kita cuma letak pelet je. Letak kayu ni je lah. Tak, pelet ni je. Tapi harga barang naik ni, bang? Itulah dulu. Sebenarnya asalnya kita orang jual cuma 2.5 je. Oh, dulu 2.5 je? Tapi dah lepas COVID tu, masih maintain lagi. Lepas tu dah barang naik. Kita bagi naikkan RM3 kan. Tapi kan semua faham lah. Tapi ni naik lagi ni? Tapi ni naik lagi ni. Tengah fikir ni kan. Tengok luar macam mana. Dulu RM3 ni semua. Oh ni 3.5 dah. Sekarang naik 3.5. Pernah beli masa ni? Pernah beli ya? Guys, untungnya berapa ya? Bagi komen sikit bang, rasa macam mana? Komen lah. Ni bang, dah ada belanja bang. Tahu. Apa bagi komen sikit? Rasa dia macam mana? Ini anak-anak suka belanja. Milo ekspal ni. Milo banyak, Milo tambah banyak. Terbaik. Okey bang, terima kasih. Enak sih guys. Eh kak, kak. Bagi je kak. Bagi-bagi, itu belanja. Milo ya, Milo itu memang enak banget, apalagi yang Milo Malaysia itu memang enak guys. Saya makan sendiri aja, maksudnya makan pakai langsung tanpa harus di apa namanya masak itu aja udah the best gitu. Rasanya itu wah gila. Oke. Okay. Dua lah bukan dua kata. Okay, sama. Adik ni beli apa adik? Koko Kran. Abang mak awak tiga. Selalu beli sini. Koko Kran satu. Rasa dia macam mana? Siap. Tak. Eh tak. Dapat dah ni. Tak. Betul betul. Dah dah. Ha. Betul betul betul. Pernah beli? Akak pernah beli? Sama ni pun start nak kan. Okey. Ya. Oh nak try. Okey. Hari ni cuma bang. Cuma. Ha. Sama lambai sikit kamera. Ya. Abang nak tanya. Rasa dia macam mana? Sedap. Dalam seminggu berapa banyak kali beli? Ya, 5-6 kali. 5-6 kali seminggu? Ni regular customer abang. So, 19 kali RM3.5 bang. RM66.5. Ni saya dah beli dengan abang ni. Saya nak rasa sekejap lagi. RM66.5 bang. Ni ada RM66.5 bang dengan hadiah sikit bang. Ha? Asal banyak ni? Aduh. Dengan hadiah sekali. Terima kasih banyak lah. Rezeki lah. Banyak ni. Ni dalam ni ada 7. 700. Allah. Okay. 700 daripada saya punya team dengan Yayasan Mak Firah yang orang selalu tengok video kami. Banyak tu. Tak apa untuk abang. Terharu pun. So, semoga abang terus maju jaya lah. Diberi kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan ni. Okey, saya nak rasa ni tak sabar. Tuan saya terima kasih banyak ni. Tak sangka. Okey, bang, bye. Assalamualaikum. Okey, saya dah beli ni. Jom kita rasa dalam kereta. Sedap tak sedap? So, saya dah beli tadi ABC dengan Milo Kepal. Oh, Milo Kepal tu menarik lah. Okey, saya rasa Milo Kepal tu. So, korang tengok ni, Milo Kepal. Aduh, enak banget. Ada topping kacang, ada topping Coco Crunch. Melekat-lekat guys. Wah. Memang saya rasa menarik sangat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita try dalam kereta, jadilah. Serius sedap. Serius sedap. Patutlah budak-budak suka. Dia boleh campur tau. Kacang dengan Coco Crunch boleh campur. Gabungan kacang dengan Milo tu padulah bagi saya. Gila. Okay. Enak banget. ABC. Bismillahirrahmanirrahim. Penuh sangat. Bang, ngiler bang. Enak guys. Sorry ya, terpaksa minum macam ni. Buat penuh sangat. Apa nama benda ni? Allahu Akbar.
Cincau. Oh, ada cincau. Bukan cincau dia cakap tadi. Apa ya? Ada kacang. Ada jagung. Haha. Bagi saya ngam lah harga RM3.50 macam ni. ABC dengan mikroskop Milo kepal. Oh, terbaik di jalanan. Ha gitu, trademark dia. Korang yang tengok video saya ni, jangan lupa untuk like, follow dan share FS channel. Okey. Yep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright guys. Ah, dibuat ngiler sama Abang Mini, ya Allah. Abang Fahmi, Abang Fahmi. Saya mengiler. Terliur gitu guys ya. Apalagi sekarang agak panas gitu suasananya, hawanya panas ini guys ya. Oh my god, itu bisa enak banget kalau minum minum ya ABC sama Milo Pal. Dan itu gila. Kental sekali ya guys ya, dari Milonya itu loh. Kadang kan ada yang enggak kental gitu kan, macam cair gitu, macam sedikit hanya ditabur-tabur saja. Tapi kalau di sini kita lihat itu gila enak banget. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih. Makasih buat teman-teman semua yang sudah request karena membuat saya itu ngiler ya. Terliur betul ya Allah. Astagfirullah. Oke. Nak cari nanti, tapi tak ada kat sinilah. Iya kan? Dah tak ada dah. Lama dulu-dulu dah viral kan dekat sini As My Is Milo itu. Tapi sekarang dah tak ada dah. Oke, okay, terima kasih kawan-kawan. Sekarang ganti es coklat cokot ya guys ya. Khusus coklat tok gitu guys ya. Oke, okay, terima kasih udah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.